بسم الله الرحمن الرحيم. Peringatan Asyura atau peringatan wafat gugurnya Imam Husain atau Sayyidina Husain ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibantai sama keluarga dan sahabatnya pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Tentu kita umat Islam semuanya sepakat untuk menghormati sahabat Nabi. Imam Husain selain cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya sebagaimana ada dalam riwayat-riwayat, dia juga ahlul bait dan dia juga adalah salah satu sahabat Nabi. Jadi dengan tiga kemuliaan ini, umat Islam memuliakannya. Jadi sebetulnya peringatan Imam Husain atau terbunuh Imam Husain adalah peringatan umat Islam semua, karena Imam Husain dimuliakan oleh semua umat Islam. Kedua, memperingati wafat bertahun itu juga dilakukan oleh semua umat Islam, tidak khusus penganut mazhab tertentu. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa peringatan syahidan Imam Husain itu tidak khusus bagi kaum Syiah atau penganut mazhab ahlul bait, tapi juga sudah menjadi bagian dari tradisi umat Islam. Kita juga sering dengar dalam tradisi Indonesia, Nusantara, di Jawa, di Maluku, di Padang, di Aceh, di banyak daerah, bahkan bulan Muharram itu lebih dekat dengan bulan Syura. Itu menandakan bahwa Asyura itu sudah bagian dari budaya, bagian dari sejarah dan jati diri umat Islam di Indonesia. Jadi kalau ada orang yang heran bahkan menentang, itu berarti dia menolak tradisi umat Islam yang umum dan menolak sejarah umat Islam di Indonesia. Sebetulnya memperingatinya itu adalah sesuatu yang sudah disepakati bahwa itu adalah sesuatu yang mulia. Tentang teknik atau bentuk acaranya, ya tentu itu tergantung situasi, tergantung kondisi, tergantung masyarakat yang menyelenggarakan. Karena yang lebih penting dari bentuk acaranya adalah mengenang perjuangannya, meneladaninya, menghidupkan nilai-nilai yang diperjuangkannya. Jadi pelaksanaannya tergantung situasi tempat di mana berada. Misalnya di Iran, jadi Iran itu adalah masyarakat penganut mazhab ahlul bait yang sudah turun-temurun, sudah berabad-abad sudah terbiasa dengan tradisi ini, sehingga melaksanakannya mungkin sudah tercampur dengan budaya karakter masyarakat di Iran. Diselenggarakannya juga dengan cara yang sesuai dengan karakter orang Iran. Begitu juga di Irak yang tentu berbeda, meskipun sama-sama mengadakan, memperingati 10 Muharram, tapi ada beberapa rinciannya yang tidak sama dalam pola penyelenggaraan di Pakistan, di India, di Afghanistan, di banyak tempat berbeda-beda. Nah, di Indonesia, seperti saya katakan tadi, bahwa tradisi Asyura itu ada. Ada gerbek Syura, ada tabwid, ada itu semuanya menandakan bahwa kita pernah punya sejarah itu, sejarah peringatan, sebutan Imam Husain, semuanya itu menunjukkan bahwa kita Sayyidina Husain, Yudhil Husain, dan peristiwa Karbala juga kita tahu. Di Bengkulu, di bawah tempat itu masih sampai sekarang kita masih bisa menemukan jejaknya. Nah, kalau kita tidak menyelenggarakan, tentu disesuaikan dengan kondisi. Kita harus bisa menyelenggarakan dengan misalnya tidak menimbulkan hal-hal yang justru hanya kontraproduktif. Tapi bukan berarti kita tidak menyelenggarakan. Masalahnya ada sekelompok orang yang mengganggu, justru menganggap pelaksanaan peringatan kesyahidan
cucu Nabi dianggap sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang melanggar, mereka mengganggu. Nah ini yang tidak boleh dibiarkan. Pemerintah sebagai pengayom warga ya harus melindungi. Nah tapi yang menyelenggarakan juga harus tahu diri, misalnya jangan sampai kita ganggu, mengambil area publik, kemudian dengan tidak melakukan hal-hal yang mungkin belum belum bisa diterima atau belum sesuai dengan karakter masyarakat yang ada. Karena selama ini biasanya peringatan Asyura atau peringatan Kesenimun itu dalam bentuk upacara-upacara yang khas. Nah kalau mau diajarkan dengan cara misalnya yang terbiasa dengan dilakukan di beberapa negara itu tidak ada masalah, selama tadi memperhatikan hal-hal yang sekiranya menimbulkan efek negatif. Ya seperti saya katakan tadi, memperingati kesyahidan, memperingati cucu Rasulullah, perjuangannya adalah sesuatu yang lintas tempat dan waktu. Itu sesuatu yang berlaku kapan saja kita memperingati. Ulama yang wafat juga kita peringati. Bahkan tidak harus ulama, kadang orang tertua di kampung juga kita peringati, kita sebut haul. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Tapi bentuk penyelenggaranya itulah yang disebut dengan budaya. Bentuk penyelenggaranya apakah dengan pawai atau dengan menyelenggarakan upacara-upacara khas, itu budaya. Nah, jangan sampai justru aspek budayanya menghilangkan aspek nilainya yang universal ini, jangan sampai begitu. Nah karena itu perlu penyelenggaranya disesuaikan dengan kearifan lokal. Karena kearifan lokal gimana? Di negara tertentu kearifan lokalnya model begitu. Kita juga model kearifan lokalnya yang ada di sini. Tapi perlu diperhatikan, jangan sampai esensinya hilang hanya karena kita terlalu memperhatikan aspek yang sebetulnya tidak mengganggunya. Adakan acara Asyura dengan cara membaca dalam Asyura itu ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Misalnya ada ceramah, ceramah ini hikmah yang disampaikan. Kemudian ada maktal atau pembacaan narasi sejarah. Kemudian ada maktam, yaitu kidung yang dibaca. Itu juga biasa dalam masyarakat kita kan, biasanya ada yang disebut kasidah atau apa. Ya tujuannya untuk mengenang, dan ada pembacaan ziarah atau ritual-ritual doa bersama dan sebagainya. Kalau aspek-aspek itunya mungkin tidak ada yang bertentangan dengan budaya, jadi tidak perlu demi alasan menjaga kearifan lokal kemudian ini kita hilangkan. Jangan sampai ada ekstremisme di situ. Kemudian aspek-aspek tersebut bagaimana melakukannya, seperti tema ceramah yang dibawakan dalam peringatan Asyura itu bagaimana, kemudian maktal itu sendiri bagaimana dibawakan serta maktalnya. Ceramah adalah bagian yang penting dalam peringatan ini. Artinya bagaimana juru ceramah, belim atau ulama yang diminta untuk memberikan, menjadi pembicara, menjadi penceramah itu harus mampu mengangkat nilai-nilai kontekstual yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan aktual. Meskipun peristiwa Asyura itu terjadi beberapa abad yang lalu, tapi nilai-nilainya kan tetap tidak lekang waktu, berlaku sepanjang masa, di mana saja, kapan saja. Dan karena itu yang sering menjadi slogan dalam acara Asyura, kullu yawmin Asyura, kullu ardhin kathara. Artinya perjuangan melawan kezaliman itu di mana saja, kapan saja. Jadi kalau kita memperingati Imam Husain, jangan hanya memperhatikan dan menguraikan aspek historis masa lalunya, tapi sejarah masa kini, sejarah masa depan. Karena itu Asyuranya, Imam Husainnya harus dimunculkan dalam bentuk nilai, bukan sosok saja. Husainisme, nilai apa? Nilai perjuangan, nilai ketulusan, nilai kebenaran, nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan sebagainya, itu yang harus dimunculkan. Dari apa? Dengan mengambil peristiwa yang berlalu beberapa abad yang lalu. Jangan sampai misalnya ceramah justru mengungkap aspek historisnya semata.
dan jangan pula aspek historis yang dimunculkan itu justru akhirnya membuat orang hanya ingat masa lalu, tidak ingat, tidak tahu bagaimana cara menghadirkan semangat kecintaan kepada Imam Hussein, kepada nilai-nilai yang kami Imam Hussein rela untuk mengorbankan dirinya, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya itu hilang. Akhirnya sepertinya tidak berhubungan dengan kehidupan kita. Dengan nilai syurah kita bisa punya semangat untuk melindungi masyarakat, untuk menjaga negara, untuk melawan korupsi, untuk melawan ekstremisme. Itu yang harus dimunculkan. Justru itu yang harus jadi posisi terbanyak dalam materi ceramah itu. Jadi sebisa mungkin juru ceramah pencerah harus mengingatkan masyarakat menghidupkan Karbala dalam kehidupan aktual ini, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup negara masyarakat yang lebih besar. Karena manusia kan perjuangan menjadi menjaga kebenaran, menjaga keadilan, menjaga kemanusiaan, memihak, anti diskriminasi dan lain sebagainya. Itu kan. Nah itu harus dimunculkan dalam bentuk partisipasi kita, kontribusi kita untuk masyarakat, untuk negara, untuk umat, untuk semua kemanusiaan. Itu harus dimunculkan. Kemudian, selain ceramah, biasanya itu diadakan pembacaan narasi. Kita biasanya menyebutnya makta. Narasi itu adalah sebuah seni, seni narasi, seni membaca. Biasanya dilakukan tidak harus oleh seorang ulama, karena panggung ulama adalah ceramah, khosia, pencerah. Tapi kalau narasi ini, itu biasanya boleh jadi karena ulama. Tapi yang lebih penting dari itu adalah orang yang punya talenta, punya skill bernarasi. Biasanya kalau di negara-negara yang sudah orang pengikut lebih banyak, itu mereka sudah hafal gitu. Tapi kalau kita mungkin masih belum, karena kita belum punya tradisinya, dan itu dibaca dalam bahasa Arab, nah kita kan dalam bahasa Indonesia, biasanya dibaca. Nah, ketika dibaca, selain teksnya yang dibaca itu sudah harus mampu mengambil episode-episode yang penting, yang tidak diperselisihkan, kemudian dalam cerita itu juga harus terhindar dari hal-hal yang sekiranya menurut akal sehat itu sulit untuk diterima, tidak realistis, justru terkesan seperti dramatisasi yang sulit untuk dipercaya. Ini mereduksi kebesaran dan keagungan Asyura. Mengapa begitu? Ya karena peristiwa Asyura itu menjadi sedemikian eposnya, sebagai epos yang besar, sebagai kisah perjuangan yang spektakuler itu karena kealamian, bukan karena sesuatu yang di luar kebiasaan terjadi. Semuanya yang luka ya luka, yang lemah-lemah, yang kehausan-kehausan. Tidak ada sesuatu yang justru menghilangkan aspek pengorbanan. Nah, ini yang kadang-kadang justru ada hiperbola dalam pembacaan narasi. Ini yang harus dihindari, karena kita kan ingin melihat peristiwa Asyura itu sebagaimana adanya, yang karena itu kita justru terlibat secara emosional, histeris, berempati, menjadi cinta, menjadi mengagumi, dan ingin meneladani. Tapi kalau kisahnya seperti kisah-kisah yang fiktif, yang berlebih-lebihan, yang memang itu tidak terjadi dalam sejarah, ini harus dihindari. Meskipun boleh jadi tujuannya itu ingin membuat pendengar itu larut dalam semangat itu dalam duka. Tapi kita jangan lupa pembacaan maktab harus memperhatikan dua target, menghadirkan rasa duka, rasa ikut merasakan kepedihan, tapi pada kita harus memantik semangat dan gelora perlawanan terhadap kezaliman. Jadi bukan hanya duka tapi juga bergelora. Menjaga keseimbangan antara duka dan gelora ini harus tetap ada, dan itu harus terungkap dalam bentuk narasi yang baik. Kemudian pembacaan narasi juga harus memperhatikan aspek kesusastraan, diksi, kata pilihan, dan intonasi. Karena kan ini menceritakan sebuah narasi, ya bagaimana pendengar itu juga
masuk di dalamnya ketika dia mampu merangkai kata yang ilustratif. Tidak hanya menguraikan riwayat-riwayat begitu saja, tapi dia juga terlibat di dalamnya. Hal yang paling juga perlu diperhatikan oleh pembaca narasi, dia harus menjaga keseimbangan antara dia terlibat, dia perlu terlibat secara emosional, tapi dia harus juga menjaga agar tidak larut hanya pola pembacaan tidak performa dengan performa yang baik. Dia perlu terlibat dengan isak tangisnya karena dia terlibat di dalamnya. Dia perlu, tapi pada yang sama, jangan sampai kehilangan kendali. Akhirnya justru bacanya keliru karena dia terlalu histeris, itu juga yang mengganggu. Tapi juga tidak kosong seakan-akan dia terpisah dari apa yang dibaca. Itu kira-kira itu. Kemudian yang ketiga ada matam. Matam ini adalah pembacaan kidung atau nyanyian yang menggambarkan peristiwa, tapi secara dalam nada dan irama yang mampu menarik pembaca, pendengar ke dalam suasana duka, suasana perlawanan, suasana hero. Dan ini sangat penting, sehingga perlu juga memperhatikan bahwa yang membacakan itu haruslah orang yang tidak sekedar orang yang mau tampil atau orang yang diminta tampil, tapi orang yang memang punya kemampuan seni tarik suara, punya kemampuan untuk memainkan tempo. Hal-hal yang biasanya dibaca dan dinyanyikan oleh seseorang itu jangan sampai menjadi riang nadanya, juga jangan sampai terkesan seperti sangat cengeng. Ini yang juga harus diperhatikan. Juga harus memperhatikan diri, tidak hanya sekedar mengisi diri itu dengan ratapan-ratapan yang kadang-kadang secara kebahasaan tidak bisa dipahami. Subjek kamu, aku, dia, ini harus runut dan kalau bisa kalau cerita yang bisa dipahami, tidak sekedar menangis atau menggambarkan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kesadisan semata. Karena kita harus memperhatikan kalau yang hadir itu ada anak kecil, perempuan, ada kalau mungkin aspek-aspek yang berhubungan dengan penggorokan, penyembelihan itu bisa diganti dengan beberapa kata lain yang tidak spesifik, eksplisit menjelaskan itu. Justru sebaliknya yang dimunculkan adalah semangat perlawanan yang juga ada dalam peristiwa karena. Nah ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Karena ada aspek yang memang sering kali terlihat dari para yang melaksanakan peringatan Asyura itu, diantaranya adanya tepuk dada, dan apakah memang harus para yang memperingati Asyura hadir dalam majelis itu menggunakan baju hitam? Bagaimana pendapatnya? Ya, baju hitam itu sebenarnya memakai baju hitam itu bukan hanya tradisi umat Islam, tradisi semua manusia. Di barat pun begitu, orang kalau berduka biasanya menggunakan baju hitam. Konon baju hitam itu menanggal duka, justru mengurangi duka. Tapi tidak memakai baju hitam juga tidak ada masalah, apalagi kita belum terbiasa dengan itu atau bahkan tidak punya persiapan, tidak punya persediaan baju hitam, jadi siapa saja boleh memperingati itu. Kedua, mengumpul dada selama itu dalam bentuknya yang wajar, itu juga ekspresi kesedihan, itu sangat alami, dan kalau ada orang yang keberatan untuk mengumpul dada juga tidak ada masalah, tidak ada yang perlu dipersoalkan. Tidak mengumpul dada tidak apa-apa, mengumpul dada juga tidak perlu dipersoalkan. Artinya yang mengumpul dada jangan dikritik, yang tidak mengumpul dada juga tidak perlu dipersoalkan. Toh orang bisa cingkrak-cingkrak, menari-nari, lari lompat-lompat hanya karena mendengarkan lagu yang belum tentu dia tahu apa maksudnya. Hanya karena mengikuti irama dan nada itu. Nah, masalahnya orang memukul, menepuk dadanya karena meratapi tertentunya salah satu manusia yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
apa arti penghormatan kepada Nabi? Yang menghormati salah satu yang dicintai oleh Nabi. Itu sesuatu yang logis dan bisa dipahami oleh semua orang. Jadi, pukul dada bukan syarat untuk memperingati Allah. Kalau dinilai dalam satu tempat, masyarakatnya belum terbiasa dengan itu, dan dikhawatirkan itu justru menimbulkan reaksi negatif, ya sebaiknya tidak dilakukan. Tapi jangan tidak mengadakan acara Asyura dan tidak memperingati. Karena itu bukan bagian, memang itu bagian dari sesuatu yang menyempurnakan. Tapi tidak harus. Tidak harus. Baju itu tidak harus, pukul dada juga tidak harus. Kecuali kalau diadakan dalam tempat yang aman, terjadi, masyarakatnya juga bisa menerima. Dan tentu orang mengadakan acara dan kita berjam-jam sampai jam 2 aja orang tidak menolak. Itu saya kira kita punya kesadaran, punya kepekaan sendiri untuk mengukur apakah ini boleh dilakukan, pantas dilakukan atau tidak. Karena peringatan Asyura ini memang rutin dilakukan sebagaimana disebut bahwa itu ya bisa diartikan haul juga. Lalu apa yang sebenarnya bisa ditangkap, bisa dijadikan nilai yang akan terus-menerus dapat digunakan sebagai penekanan bahwa peringatan Asyura itu penting dan juga tentang persiapan sebelum masuk dalam majelis dukanya peringatan Asyura itu sendiri? Iya, karena itu akan lebih baik bila sebelum menyelenggarakan itu mengambil tema-tema yang memang sedang perlu untuk diangkat. Jadi walaupun peristiwanya Asyura, tapi Asyura tahun ini misalnya melawan kebohongan publik, ya, temanya. Karena justru dalam peristiwa Asyura salah satu yang dilakukan adalah kebohongan publik, memutar balik. Justru dulu Imam Hussein itu melawan hoax, melawan pembodohan, melawan propaganda buruk, misalnya itu temanya. Karena yang sedang gencar dilakukan sekarang itu adalah adu domba dengan menciptakan propaganda-propaganda bohong, kebohongan yang justru tujuannya menimbulkan kekacauan. Nah, mungkin atau membangun toleransi temanya. Karena Imam Hussein itu justru ingin supaya orang bebas, bukan orang terkungkung dalam satu pola. Karena waktu itu tidak ada kebebasan. Orang mengatakan tidak saja tidak boleh. Dan Imam Hussein selaku alasan Yazid dan rezim yang menghadang Imam Hussein dan membantu itu karena hanya Imam Hussein mengatakan tidak. Bukan Imam Hussein menyatakan, mengerahkan tentara. Dia mengatakan tidak. Nah, mengatakan tidak kan hak berekspresi, hak berpendapat. Rezim pada saat itu menolak orang untuk mengatakan, melarang siapapun mengatakan tidak, apalagi yang mengatakan tidak. Tidak adalah orang yang punya pengaruh. Nah, ini dianggap sebagai perlawanan terhadap kekuasaan yang dibangun dengan melakukan segala macam tindakan-tindakan yang negatif. Nah, sebagai penutup dalam rangka peringatan, mempersiapkan peringatan Asyura memasuki bulan Muharram ini, adakah pesan khusus agar momen peringatan Asyura di tahun ini bisa kontekstual, bisa kekinian, dan sesuai dengan konteks keindonesiaan itu sendiri? Ya, kalau yang paling perlu sebagai pengikut Ahlul Bait, terutama yang punya kepatuhan kepada Wali Amir Muslimin, harus memasukkan tema penguatan dan pengukuhan dan dukungan terhadap NKRI, Pancasila, toleransi, kebinekaan dalam tema-tema yang kita biasanya adakan dalam ceramah-ceramah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi alangkah baiknya bila penceramah meskipun dengan mengambil tema Asyura tapi tidak lupa untuk menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga Tuhan, mempertahankan NKRI dari berbagai macam kelompok-kelompok intoleransi, kelompok takfiri dan segala macam yang ingin menghancurkan negara yang sudah dibangun di atas kontrak sosial yang kita sepakati bersama. Perlu ditekankan itu, karena tidak sedikit pula kelompok-kelompok yang justru anti terhadap NKRI menuduh pengikut Ahlul Bait itu anti NKRI.
Tapi alhamdulillah kita sudah mampu membuktikan bahwa justru pengikut Al-Bait adalah pengikut yang paling bisa menerima keragaman. Bahkan kita bisa menerima orang beda agama, bisa menerima kelompok apa. Nah karena itu kita katakan NKRI harga mati itu bukan karena kita mau ikut-ikutan, tapi karena memang kontrak sosial. Kontrak sosial itu adalah fakta, fakta itu akad, akad itu wajib untuk dipertahankan, dan itu adalah perintah dari Wali Amril Muslim. Jadi kalau kita konsisten mengikuti Wali Fatih, maka justru mempertahankan negara ini, mempertahankan konstitusi negara ini, mempertahankan keragaman, mempertahankan Pancasila yang merupakan asas bagi bersama, itu adalah bentuk nyata dari kepatuhan kepada Wali Amri Muslimin dan Wali Fatih. Terima kasih untuk penjelasan dan kesempatan waktunya. Sampai bertemu lagi di waktu berikutnya. Terima kasih. وصلى الله على محمد وآله.